usianya berapa? 22. 22. Berarti rapat banget. Selisihnya berapa? Rajin banget makmu ya. Selisihnya berarti. Setahun sekali kali ya. Oke. Orang tua berarti membesarkan 7 orang anak. Iya. Boleh tahu mata pencahariannya apa? Petani. Petani. Petani apa? Sayuran. Sayuran. Kamu ikut juga bertani dengan orang tua? Iya, ikut. Kalau seluruh keluarga ikut juga atau hanya kamu saja? Sebagian ikut, sebagian juga enggak. Wah, sayur apa? Lebih spesifik lagi? Kayak pare gitu, kacang panjang. Karena harus bergiliran ya, satu lahan itu bulan ini apa harus diputar gitu kan? Iya. Karena saya di rumah juga berkebun. Tapi hobi. Hobi. Kalau ini mata pencaharian. Nih ada beberapa foto ya, boleh ya kita tunjukkan ya. Nih tayangan mengenai Ebi bersama dengan keluarga. Kita lihat bersama, ini dia. Bibit-bibit sudah kumpul toh. Tak lah kumpul. Ya, kemasak aja dulu. Itu keluar, itu yang lagi mencangkul kakak-kakak kamu. Kakak. Jadi kegiatan satu keluarga besar tuh berkebun bersama. Iya. Hasil kebunnya sudah ada yang membeli langsung juga pemesannya gitu atau harus menjual sendiri juga? Iya, itu ada penampungnya. Penampungnya. Ya. Wih. Saya dengar katanya kamu ada sedikit pengorbanan untuk kakak-kakak kamu. Betul? Insya Allah betul. Apalagi dalam hal pendidikan. Terakhir kamu sekolah sampai? SMA kelas 1. SMA kelas 1, gak sampai selesai? Enggak. Kenapa 2 tahun lagi loh? Kenapa? Ya dulu karena biaya juga sih. Faktor biaya. Ya. Kamu mengalah untuk kakak? Sama ponakan juga. Kakak sampai level apa sekarang pendidikannya? Alhamdulillah yang perempuan udah S1. Alhamdulillah. Jadi... Nah, ini foto Ebi dan siapa Bi satu lagi? Itu Ebi. Itu kakak ipar. Kakak ipar ya? Kakak gak ada Ebi di sini? Itu Ebi. Itu. Mana Ebi? Itu Ebi. Bukan? Itu mirip ya? Itu Ebi. Iya saya. Oh. Beda loh. Iya, iya. Oke. Okay. Jadi untuk satu keluarga berbeda-beda kondisinya. Untuk keluarga Ebi untuk meraih pendidikan tertinggi itu harus ada pilihan. Siapa yang mau naik, siapa yang cukup. Yang memutuskan itu siapa? Saya sendiri. Ngomong itu ke orang tua? Iya. Gak apa-apa, pengorbanan kamu akan mendapatkan pahala tersendiri untuk kamu ya. Amin, Allah amin, amin. Ya, dan pendidikan itu tidak terbatas usia. Nanti suatu saat Ebi, kalau insya Allah sudah punya biaya, Ebi bisa melanjutkan pendidikannya. Ya. Betul. Amin, amin, ya Allah. Oke, ini kondisi kebunnya. Kita lihat ya, kondisi rumahnya. Ah ini rumah kayu. Betul. Iya. Iya. Ini Jambinya di daerah mana Bi? Muaro Jambi. Muaro Jambi. 7 bersaudara tinggal di satu atap ini atau ada yang sudah menikah? Yang sudah menikah sebagian udah punya rumah sendiri. Mm-hmm. Sebagian juga masih tinggal. Masih di sana. Jadi berapa jiwa satu rumah sekarang? Ibu. Ibu. Bapak. Bapak. Ponakan juga. Saya. Terus kakak saya. Terus ada lagi kakak saya. Oke. Okay. Aduh itu yang saya kangen juga. Tuh sama bak sebesar itu tuh. Iya, biasanya. Dulu ya, zaman dulu ya. Ada itu biasanya ada gitu ikan. Ya, ada, ada ikan. Ada ikannya enggak? Biasanya. Oh, enggak ada. Enggak ada, iya. Kamar mandinya satu. Iya, satu. Antrinya itu seru ya. Iya, benar. Karena gue keluarga besar juga. Oh iya, lu kan lu berapa bersaudara? 8 bersaudara, gue nomor 7. Sama antri juga. Iya, kalau kamar mandi itu antri. Ada antri, ada ngintip-ngintipan ya. Lucu, ketok-ketokan. Eh, cepetan dong, gue ini belum kering gitu-gitu. Cepetan gitu lucu kali ya. Ya, enggak gitu juga sih, Sa. Oke. Ebi? Ini ruang tengah. Iya, itu ruang tengah. Boleh saya tanya sesuatu? Boleh. Apa? Elem siapa? Lu gimana sih pertanyaan lu? Penting banget tuh elem siapa tuh. Itu kura-kura. Keong. Ada okay. Lagi fotonya? Nah. Ini. Ebi. Tadi ini. Nah, Ebi, itu ada cahaya. Oh, iya. Di sini kita. Oke, okay, di sini kita bisa melihat ada cahaya dan oh iya. Ada cahaya. Ada cahaya.
Ya. Kamu jangan. Kamu melihat apa? Saya melihat ada aura-aura. Itu cahaya dari siang. Bi, ini kamar kamu? Iya, itu kamar saya. Satu kamar, kamu tidur berapa orang? Ude, Mas Adi. Gak seram lagi, Ude. Kadang orang lima juga. Apa? Kadang orang lima. Berlima? Iya, kadang sepupu juga. Di kasur ini. Coba. Ini kita berlima nih. Oh. Anggap ini kasur. Eh, hey, ikutan dong, boleh gak sih? Jangan, gak usah. Berlima. Gue di tengah gitu maksudnya. Berlima juga gak jajar-jajar juga. Pasti posisinya mesti berantakan. Nih. Lihat Ramzi ini. No, ngaco lo. Tunggu dulu, gila. Lu ceritanya, lu jadi saudara kita atau lu jadi kasurnya? Jadi, kan ada saudara-saudara yang itu apa? Kenapa? Ngompol. Ade aja. Tapi hebat loh. Kamu berkorban untuk kakak kamu supaya bisa lulus kuliah sampai kamu berkorban sampai satu SMA dulu. Nanti dilanjutkan ya. Amin ya Allah. Sebuah perjuangan. Perjuangan sudah dilakukan oleh Ebi. Di sini juga sudah sedang berjuang untuk Jambi. Ini layak didukung Ebinya, ayo dong. Aduh. Betul. Bi, semangat ya. Semangat ya. Happy birthday.